أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagaikan melukis di atas air. Kalimat ini menjadikan motivasi bagi para pemuda dan remaja kita untuk senantiasa semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Namun, bukan berarti seseorang yang sudah memasuki usia senja tidak lagi perlu untuk menuntut ilmu, sebab tidak ada kata terlambat dalam belajar agama Islam. Nah, bersama saya Mala Arifin, ikuti Jejak Islam TVRI Jawa Timur. Pondok pesantren lansia pertama ini dibangun di tanah wakaf seluas 1033 meter persegi. Diresmikannya Pondok Pesantren Panti Lansia Rodiatan Mardia pada tanggal 4 Agustus 2017 oleh Ibu Khofifa Indar Parawangsa. Nah, kali ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Panti Lansia Rodiatan Mardia, Kelurahan Ngagle, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dan seperti apa, bagaimana para lansia mempelajari ilmu agama Islam, dan apa saja yang dipelajari, ikuti masuk ke dalam Pondok Pesantren Mardiatan Mardia. Azan berkumandang menandakan panggilan sholat. Para jamaah lansia bersiap untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah. Hal ini sudah menjadi rutinitas dilakukan setiap hari, mulai sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, maupun isya. Tujuannya adalah untuk mendapat pahala yang lebih besar dan menjalin silaturahim dengan sesama penghuni pondok lansia.
Bagi seseorang yang telah melakukan sholat berjamaah dengan khusyuk, akan menumbuhkan perilaku keberagaman yang baik, baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan manusia. Kedudukan sholat berjamaah dalam Islam merupakan wasilah paling ampuh dalam menghapus perbedaan status sosial antara kaum muslimin, menghilangkan sikap fanatik terhadap warna kulit, suku bangsa, dan nasab, dan juga bisa saling kenal di antara mereka, sehingga terjadi interaksi antara kaum muslim yang dapat memperkuat tali persaudaraan antar sesama penghuni pondok lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang sangat saya hormati, kami atas nama pimpinan Jabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Batu merasa bersyukur memiliki pondok pesantren Panti Lansia Radhatul Mardiyah juga sebagai kebanggaan pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Pada tahun 2013 telah dimulai pembangunan Pondok Pesantren Lansia Radhatul Mardiyah dengan peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa selaku PP Muslimat Nahdlatul Ulama. Pada tahun 2017 telah diresmikan Pondok Pesantren Lansia Radhatul Mardiyah oleh Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa selaku Menteri Sosial juga sebagai PP Muslimat Nahdlatul Ulama. Visi misi lembaga kami adalah terwujudnya lembaga kesejahteraan sosial yang dapat melayani masyarakat usia lanjut untuk mengantarkan menuju puncak kehidupan yang husnul khotimah. Dan pada saat ini pondok kami telah menampung 8 santri atau 8 mbah-mbah. Kegiatannya setiap hariannya diutamakan yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian untuk menambah ilmu, yaitu yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, ini belajar membaca Al-Quran. Dilanjutkan dengan ngaji bersama, yaitu tentang fikih, tauhid, oleh Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Batu yang telah dijadwal bergiliran mengisi di Ponpes Lansia ini untuk menambah ilmu mbah-mbah. Kadang diselani dengan ada senam oleh ibu-ibu atau ustadzah yang mengisi di sini supaya badannya menjadi sehat. Jadi di sini bisa melayani, meningkatkan kebutuhan lansia lahir dan batin sesuai dengan ajaran agama Islam. Alhamdulillah sampai saat ini mbah-mbah kerasan di sini dan harapan dari pengurus di sini masyarakat juga ikut peduli dengan keadaan pondok pesantren Panti Lansia Radhatul Mardiyah dan alhamdulillah donaturnya jadi juga dari Muslimat Nahdlatul Ulama yang ada di Kota Batu. Kemudian juga ada bantuan dari pemerintah Kota Batu sehingga perjalanan di sini untuk operasional dan permakanan mbah-mbah bisa terpenuhi. Harapannya ke depan juga bisa lancar untuk memenuhi kebutuhan mbah-mbah di sini, membutuhkan kepedulian semuanya, kerjasama semuanya dari masyarakat, pemerintah maupun ibu-ibu muslimat yang ada di Kota Batu. Demikian, mudah-mudahan pondok pesantren Panti Lansia Radhatul Mardiyah ini benar-benar bermanfaat untuk para lansia, karena kita semua akan menjadi lansia. Mudah-mudahan di akhir
hidup kita semua ini menjadikan akhir yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilaksanakan sholat berjamaah, biasanya diberi pembekalan ceramah, nasihat dari para ustadz atau ustazah dengan tema yang memberikan inspirasi dan semangat bagi kawula tua, khususnya penghuni pondok lansia. Akhlak ini kampanye ini satu pelajaran mikir. Ya nopo kula kali panjenengan mikir dateng ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi qalbillah wa la tafakkaru. Mendengarkan ceramah mempunyai tujuan menambah ilmu sebagai sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan. Nasihat yang baik akan membekas di hati para lansia dan bisa membuat diri mampu untuk mengontrol emosi. Mendengarkan ceramah dapat mengasah daya ingat konsentrasi bagi kaum lansia. Selain itu, dapat menenangkan jiwa. Ceramah merupakan penyejuk hati yang membuat hati kita merasa tenang dan juga merasa bahagia. Karena setiap manusia pasti membutuhkan sebuah nasihat dan bimbingan. Setelah ceramah juga dilanjutkan bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran. Memang tidak semua bisa menguasai membaca, namun dengan antusiasnya mereka tetap untuk berkeinginan belajar membaca Al-Quran meskipun sudah tua renta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dengan semangat para lansia ini untuk tetap belajar dan terus belajar mengenal Al-Qur'an, juga memahami terjemahannya. Tak ada alasan untuk tidak belajar di usia senja. Tidak ada kata terlambat untuk kembali mengkaji ilmu-ilmu Islam. Tak perlu pula merasa malu atau minder karena dianggap terlambat memulai mengkaji Islam. Meskipun sudah lanjut usia, di pondok pesantren ini mewajibkan semua jamaahnya harus mengenal Al-Quran. Baik yang baru bisa membaca atau yang sudah khotam berkali-kali. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Maryam, meski baru 3 bulan di pondok lansia ini, beliau dengan senang hati tinggal di sini karena banyak teman-temannya bisa berkumpul bersama-sama. Alhamdulillah, wa syukurillah, saya di sini kerasaan benar karena di sini tempatnya apa itu mencari ilmu. Jadi saya walaupun santri baru masih kurang lebihnya ya masih 3 bulan kurang lebihnya, tapi saya merasa kerasan di sini karena apa akhir umur saya ini bisa sholat waktu tepat waktu, sholat 5 waktu tepat waktu dan bisa berjamaah. Dan lagi di sini banyak teman ibu-ibu saling sayang menyayangi, saling bagi ilmu. Kenapa saya kok di sini? Kok iso tinggal di sini itu kenapa? Karena saya sudah enggak punya kewajiban, jadi enggak punya suami dan anak semuanya sudah pada rumah tangga semua. Sebelumnya saya mau tinggal sini, diskusi sama anak-anak, terus saya minta izin bagaimana kalau ibu mau tinggal di pesantren gitu. Terus anak-anak semua ya, terserah ibu kalau memang ibu bisa senang, bisa istiqomah ibadahnya di pesantren silahkan bu gitu. Jadi saya alhamdulillah semua keluarga saling menyetujui gitu. Semoga segalanya diberi keberkahan dan juga ibu-ibu di sini saling sayang menyayangi gitulah istilahnya, saling bagi ilmu, saling nasib menasehati. Misalnya manusia kan pasti ada apa kesalahan gitu ya.
Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk menjaga kesehatan di pondok pesantren ini dilakukan senam lansia bersama-sama setiap hari bersama-sama dengan pengurus. Senam lansia adalah olahraga ringan dan mudah dilakukan, tidak memberatkan pada lansia. Aktivitas olahraga ini akan membantu tubuh agar tetap bugar dan sehat, karena melatih tulang tetap kuat, mendorong jantung bekerja optimal, dan membantu menghilangkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Adapun manfaat senam lansia, yaitu bermanfaat untuk menghambat proses penuaan. Jika dilakukan secara teratur, akan mendapatkan kesegaran jasmani yang baik. Terpeliharanya kekuatan otot, daya tahan tubuh, dan kelenturan persendian. Terpeliharanya kesehatan jantung dan sistem pernapasan menjadi baik, tekanan darah menjadi stabil, dan dapat meningkatkan peredaran darah, sehingga dapat menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa bahagia, bisa tidur lebih nyenyak, dan pikiran tetap segar. Untuk menghilangkan kejenuhan di dalam pondok para lansia, dibebaskan untuk berkebun. Berkebun, selain bunga-bunga yang ditanam, juga para lansia menanam sayur-sayuran. Dengan senangnya mereka menanam bibit sayuran, setiap hari menyirami tanaman dengan senang hati. Terkadang, sudah waktunya panen, mereka mengambil hasil tanamannya. Berkebun bukan hanya menjadi aktivitas santai yang menyenangkan, namun berkebun ternyata juga bisa memberi dampak untuk kesehatan tubuh. Manfaatnya bahkan akan sangat terasa untuk mereka yang mulai memasuki usia lanjut. Memanjakan diri dengan berkebun mungkin tidak hanya membuat orang tua tetap aktif, namun juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mental mereka. Selain itu, memberikan makan ikan adalah kegiatan rutin setiap hari dilakukan. Dengan melihat peliharaan ikan, para lansia akan mengurangi tingkat stres bagi lansia. Mengurangi kejenuhan, baik untuk perkembangan lansia dan juga membantu menenangkan pikiran. Di pondok lansia dibebaskan untuk memasak sendiri, khususnya masakan yang sesuai dengan menu masakan para lansia, seperti sayur-sayuran atau membuat puding. Memasak adalah aktivitas fisik yang baik bagi lansia, karena memasak selain menggunakan gerakan badan, juga menstimulasi indera tubuh yang lain, seperti penciuman, juga penglihatan, seperti melihat hijaunya sayuran, sehingga bisa merefresh otak. Memasuki usia senja, tidak jarang para lanjut usia menurunkan porsi makanan. Penyebabnya beragam, mulai dari menurunnya fungsi indera penciuman dan perasa, fungsi saluran pencernaan yang terganggu, hingga buruknya kondisi emosi akibat depresi atau penurunan fungsi otak. Tetapi, di pondok lansia ini selalu mengatur porsi makan lansia, dan untuk mencukupi kebutuhan gizi lansia, mendukung kesehatan tubuhnya. Pasalnya, banyak lansia yang mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Selain bisa menekan gejala penyakit, pola makan sehat lansia bisa juga memperlambat perkembangan penyakit degeneratif, sehingga lansia tetap sehat.